Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena pada hari ini kita dapat bertemu kembali di teras kebun Umi. Kali ini kita mau review salah satu anggrek yang lagi berbunga di teras Umi. Salah satu anggrek dendrodium kembali. Namanya adalah anggrek dendrodium patahilasta. Cantik ya. Warnanya pink, bergaris-garis, ada kombinasi putih juga, cantik banget. Cerita sedikit tentang anggrek satu ini. Ini udah lama dipelihara dan sudah dibagi-bagi, kelihatan batangnya tersisa 3 karena memang udah dibagi-bagikan. Dipecah-pecah, udah lama belinya dan sudah juga lama dipelihara. Cantik ya. Buat teman-teman yang kondisi terasnya sama seperti Umi, ini bisa deh dikoleksi salah satu anggrek dendrodium ini. Cantik, bunganya juga mungil-mungil, ngepink. Bagi teman-teman yang suka pink, cocok sekali ini bunga nih. Seperti yang pernah Umi bilang, anggrek dendrodium ini termasuk anggrek yang mudah beradaptasi terhadap lingkungan, terhadap kondisi cuaca baik panas, sedang maupun dingin. Dan kalian bisa deh ngoleksi anggrek satu ini. Cantik ya. Baik, mungkin itu saja salah satu review kita dengan anggrek yang ada di teras Umi. Insyaallah nanti kita akan bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.